Nah teman-teman, ini jadi area spot santai teman-teman ya tuh. Sebelah sini ya tuh banyak kendaraan, pada motor berhenti. Tapi nyebrangin pembatas jalan ngeri juga ya, hati-hati mbak ya. Udah kayak di ini sih, kayak di mana di Neval Van Java itu ngarah ke camping Pasir Sumbul, Lembah Pasir Sumbul kalau tidak salah teman-teman. Sekalian kita lihat nih Rindu Alam story teman-teman ya, perkembangannya seperti apa tuh. Lihat tuh bocil-bocil lagi pada videoin bis-bis. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Vian TV 85. Kali ini saya berada di Puncak Pas ya. Suasana Puncak agak lenggang, mungkin setelah kemacetan horror seminggu yang lalu. Jadi banyak pengunjung kapok kali ya. Saya nggak tahu. Balik lagi ke privasi masing-masing teman-teman. Terlihat di depan juga banyak rombongan-rombongan ya yang sedang foto-foto rest area atau ngerest di Puncak Pas. Oke teman-teman, rencana kali ini saya mau menuju ke Puncak 2 ya. Melewati jalurnya ya. Udah lama juga ngelewati jalur sana. Sekalian pengen ya lepas kangen di jalur Puncak 2. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, diberi kemudahan ya. Amin amin ya robbal alamin. Yuk kita gaskan teman-teman, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Puncak Pas. Oke teman-teman, resort Puncak Pas, restoran and hotel. Sebelah kanan tuh Pasir Sumbul ya. Saya yakin pasti rame di sana, banyak yang nongkrong. Karena waktu udah jam 4 sore ya. Kita langsung aja teman-teman. Nampaknya bensin berkurang. Saya akan isi bahan bakar dulu di pom bensin dekat Hanjawar ya. Nah teman-teman, area Puncak tuh yang menuju ke Cianjur. Nah ini sebelah kiri juga ada semacam kafe teman-teman ya, tuh ya. Bagus ya. Ini ada mobilnya yang pemiliknya kali ya. Kalian kita lihat suasana di area-area Cianjur nih tuh, masih banyak warung-warung kok di sini ya. Padahal di daerah Cianjur tidak ada penertiban. Wah, tebingnya tinggi banget ini ya. Hotel Bukit Indah. Bumi Aki Heritage. Wisma TNI Cilotok.
Dan ini ada semacam menara hijau ya. Saya pilih Siloto. Jalan satu arah. Wisma Kemnaker RI. Bumi Aki, Masya Allah, Bumi Aki ya. Banyak ya cabangnya Bumi Aki ya teman-teman ya. Resto ini ya. Ini besar juga ya. Sevillage no. Sebelah kanan. Wih, ada monyet-monyet ya. Tuh, ada monyet tuh. Monyet pada turun ke jalan. Nah teman-teman, ini jadi area spot santai teman-teman ya tuh. Sebelah sini ya tuh banyak kendaraan, pada motor berhenti. Tapi nyebrangin pembatas jalan ngeri juga ya, hati-hati mbak ya. Udah kayak di ini sih, kayak di mana di Nepal Panjava itu. Itu ngarah ke camping Pasir Sumbul, Lembah Pasir Sumbul kalau tidak salah teman-teman. Tuh banyak yang foto-foto di sini ya. Enak sih. View-nya keren, cuman tetap harus jaga keselamatan ya, teman-teman. Tuh ada yang lagi ngerekam juga tuh jalan. Ada apaan ya? Nah, ke sini teman-teman kalau mau ke camping Lembah Pasir Sumbul. Saya juga belum pernah ke sana, teman-teman, cuman lihat konten-konten sebelah ya. Rumah makan alam indah, Jalan Raya Ciloto Puncak. Sekalian kita lihat nih, Rindu Alam Story teman-teman ya. Perkembangannya seperti apa tuh, lihat tuh bocil-bocil lagi pada videoin bis-bis. Nih kondisinya, akan dibuka Rindu Alam Story. Sudah semakin membaik sih, progresnya udah beda ya. Tinggalnya tinggal sebulan lagi lah. Nah, nggak nyampe sebulan kayaknya finishing kalau menurut saya. Nah ini adalah pagar yang pernah ditabrak oleh truk ya. Ciloto Indah Permai Resort Hotel. Modern Sundays Resto Pangan Wangi Bistro. Tapi tutup ya. Tuh belok kiri bisa teman-teman ke arah alternatif juga. Cianjur Bandung lurus Taman Bunga Nusantara kiri puncak 2 ya.
Cuman karena saya mau ngisi bensin dulu. Mumpung lewatin pom bensin, kalau udah belok kiri itu jauh, jauh dari mana-mana untuk pom bensin ya. Banyak bensin eceran. Cuman harganya nggak menentu teman-teman, lebih baik mumpung lewatin pom bensin kita mampir dulu ya. Ya nggak apa-apa lah, agak sore melewati jalur puncak 2. Orang santai kok, kita nggak buru-buru. Hari ini temanya santai banget teman-teman, nggak buru-buru. Tadi aja saya ngeres di rest area aja cukup lama. Oke, kita Masya Allah, macetnya minta ampun teman-teman. Ya Allah, kalau gini caranya nggak jadi deh. Nggak jadi teman-teman, ngantri panjang banget. Antri begitu udah setengah jam. Dan tinggal satu kotak, mudah-mudahan aman lah ya. Karena trackingnya kita nggak menanjak kok. Puncak Bogor lurus, Taman Bunga Nusantara kanan. Selamat datang di Yon Armen. Sate Hanjawar ya. Oke teman-teman, dari sini tinggal lurus aja ya.